Gara dar 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 Nah, Oke okay, guys, gadget channel Balik Maning guys Halo guys, kacet kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lur. Gimana kabarnya? Semoga sehat sukses selalu, lur. Tetap dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya. Oke, lur ya. Di video kali ini kacet mau meneruskan bikin video bikin skema tentang rumah burung walet, lur ya. Nah, ini insya Allah kaget, sambung terus walaupun nggak tentu jarang-jarang. Nah, seperti itu, kaget, sambung terus, bikinkan skema mulai dari itu, bikin Rbw, sampai tata ruang, sampai pasang Twitter, pokoknya. Nanti, kaget, sambung terus, guys ya. Nah, seperti itu. Ini kaget, meneruskan meneruskan yang kajet video sudah naikkan itu sudah pasang Twitter di LMB sama lar sama kabelnya sudah yang masuk ampli sudah ini gadget mau bikin skema caranya pasang Twitter di papan sirip bosku ya nah di papan sirip yang dilar sama LMB sudah sekarang di papan sirip nah, seperti itu, dan videonya yang langsung praktek di papan sirip. Kajet pun sudah bikin videonya, ini kajet bikinkan skemanya. Nah, nanti biar lebih jelas seperti itu bosku ya. Nah, dan bagi saudaraku yang komen video kajet, yang belum bisa kajet bikinkan videonya, bersabar nanti insya Allah kajet bikin videonya. Nah ini kajet bikin skema kan satu tingkat saja bosku ya. Dari mulai LMB, mulai tata ruang, tata apa itu di apa cara pasang twitternya kan masih satu tingkat saja. Karena biar nggak bingung kajet bikinkan satu per satu seperti itu bosku yang nggak nggak langsung semua nanti kalau langsung semua bingung nanti bosku. Jadinya itu satu video itu satu tahapan nah seperti itu. Biar nggak bingung, nah, nanti kalau sudah hitungannya mulai sudah bikin sampai itu hari, bik eh, pasang Twitter sampai ke ampli, itu sudah sekarang saya sambung ini satu tingkat saja bosku ya, ya nanti kalau tahapnya itu sudah agak-agak sampai belakang sampai habis, nah, nanti kajet bikinkan mulai dua tingkat sampai tiga tingkat, empat tingkat, nah, caranya pasang itu seperti apa. Dari Twitter sampai kabelnya, sampai masuk ke ampli. Nah, seperti itu. Karena eh, ada saudaraku yang komen, apa? Caranya itu seperti apa? Kalau satu, apa? Dua tingkat, tiga tingkat, empat tingkat, seperti itu. Biar suaranya Belen dan suaranya biar stereo, enggak. Satu, kecil, satu besar suaranya, nah seperti itu. nanti kacet bikinkan sendiri video sendiri ini kacet meneruskan video yang sudah kacet naikkan pasang Twitter lmb lar sudah kabelnya cara pasangnya sudah masuk ke ampli sudah dan ini nanti biasa di akhir video kacet bikinkan skemanya ini buat contoh saja cara pasang apa itu Twitter di papan sirip bosku ya nah, cara pasang Twitter di papan sirip nah, ini seumpama ini bangunan bosku ya ini pokoknya bangunan RBW ini buat contoh saja nggak usah kita garis buat contoh saja hitungannya nanti mau berapa Twitter yang senang bosku ya satu ini papan satu saya gambarkan bikin papannya sirip dulu bosku ya satu dua ini dua Twitter, tiga Twitter, empat Twitter. Ini saya pasangkan yang agak-agak pas bosku ya biar enggak apa itu enggak susah nanti. Ini satu, dua, tiga, empat, lima, nah, 6 sini 6 Twitter ini hanya buat contoh saja bosku ya nanti biar nggak bingung bagi saudaraku ya gak usah banyak-banyak nanti banyak-banyak Twitter pokoknya ini buat contoh saja bosku ya mau berapa Twitter bisa saja pokoknya ini buat contoh saja mau satu bangunan itu satu baris 10 Twitter 20 Twitter dua Twitter atau satu Twitter itu sama juga nah seperti itu caranya pasang twitternya itu mau seperti seperti ini nanti nah seperti itu tapi kalau RBW itu nggak ada yang satu twitter di papan sirip bosku ya jadi ya, yang mesti minimal itu 5 twitter biasanya kalau RBW nya ukurannya panjangnya 6 meter papan siripnya itu mesti agak banyak juga kalau lebih panjang mesti lebih banyak seperti itu nah, ini saya contohkan di sini satu twitter dua tiga empat Nah, saya bikinkan empat saja bosku ya empat twitter saja biar senang nanti cara pasangnya itu biar senang ini kan buat contoh saja oke ini kan papan sirip ini kalau bangunan besar bangunannya besar walaupun kurang lebih kalau ada dua 2 meter itu tengah bisa dibagi bosku ya nah ini papan sirip tengahnya bisa di seperti ini nah ini depan sini belakang nah, pokoknya papan si oh, papan sirip rumah burung itu depannya itu LMB itu depan bosku ya nah, burung masuk itu depan nah, seperti itu pokoknya burung masuk itu depan mau diingat-ingat dari apa itu bangunan itu yang depan itu kalau rumah burung walet itu yang depan itu lubang masuk itu depan. Nah, seperti itu. Oke okay, ya. Sini depan, sini belakang. Nah, ini Kacet mau bikinkan caranya pasang twitter yang baik itu seperti apa di papan sirip ini, Bosku ya. Nah, ini papan sirip, ini papan sirip, ini tengah pun dipotong papan sirip. Intinya sudah Kacet bikinkan videonya dari awal cara pasang papannya. Nah, kalau mau seperti apa seperti apa kaca sudah bikinkan apa videonya juga. Nah ini sekarang kalau bangunannya itu lost atas lost gak ada apa ya dinding yang keluar dari papan sirip atau apa semen atau kayu yang keluar dari papan sirip depan sendiri sini. Nah sini biasa kalau bangunan pakai bangunan apa Bahan bakunya semen Itu biasanya kalau ruangan kosong Kan ada corcoran gantung Yang keluar itu bosku ya biar kuat Nah seperti itu Biasanya ada seperti itu Kalau depan sendiri ada itu keluar eh, Seperti ini Itu kalau pasang twitternya itu jangan Di papan yang depan sendiri bosku ya nah, Di papan yang nomor 2 Nah seperti itu Pokoknya kalau depan sendiri sini ada Barang ganggu Nggak rata sama apa itu, nggak rata sama papan sirip lebih rendah dari papan sirip, apalagi agak rendah lagi. Nah itu cara pasangnya itu jangan di papan sirip yang pertama bosku ya. Nah yang kedua sini papanya. Kalau sini nggak ada, nah itu bisa langsung di depan sini. Nah seperti itu, ini kaget, gambarkan yang di sini biasa ada apa itu benda yang tahan, nggak rata sama papan sirip lebih rendah dari papan sirip. Ini kacet apa itu? Bikinkan yang di sini, yang kedua sini, jangan di sini pokoknya. Kalau yang sini kosong rata sama papan sirip depan sendiri. Nah itu di pertama papan sirip sini nggak apa-apa seperti itu. Nah ini kacet bikin yang di sini saja nanti bagi saudaraku yang di sini ada itunya, ada gangguannya itu nanti biar biar tahu bosku ya jangan di sini. Nah, kalau yang ini enggak ada gangguannya langsung dari depan saja. Dan cara pasangnya itu dari dinding ini kan dinding, sini dinding, sini tengah. Nah, ini kiri kanan, ini kiri, ini kanan. Nah, seperti itu. Ini kiri, kiri, sini kanan. Ini depan belakang. Oke, dari tepi dinding Twitter itu pasangnya itu kurang lebih 20 cm, bosku ya. Ini Twitter. Nah, ini twitter 20 cm. Dari tepi dinding pergi ke tengah 20 cm. Agak-agak segini ya. 20 cm itu agak-agak segini. 20 cm. Dan cara pasang twitter yang paling bagus di RBW itu setiap papan, Bosku ya. Nah, setiap papan ini dikasih semua, itu cara yang paling bagus. Nah, seperti itu. Cara yang paling bagus sendiri seperti itu. Dan cara yang di bawahnya paling bagus itu kurang-kurang mau jarak satu, guys ya, nah, seperti ini, nah, jarak satu seperti ini. Ini kacet sudah bikinkan videonya, guys ya. Nah, ini jarak satu ini seperti ini. Ini kan kacet hanya gambaran saja. Sini nanti ada ada berapa, pokoknya jarak satu jarak satu seperti itu. Ini biar empat Twitter nanti baginya senang. Seperti itu. Nah, Oke, okay guys ya. Pokoknya dari sini. Jaraknya seperti itu, 20 cm Dan pasangnya Twitter ini Pasang Twitternya ini Mau hadap depan guys ya Hadap depan itu Hadap arah burung masuk nah, Seperti itu Pokoknya dimana burung masuk itu Dari mana burung masuk itu Dihadapkan sana bosku ya Yang bagus itu seperti itu Jangan yep, Sebenarnya ini cara kajet bosku ya Bukan cara orang lain bukan cara orang lain bosku ya karena kajar pun cara lain pernah bikin cara seperti apa pernah bikin ini yang biasa sekarang kajar terapkan itu cara seperti ini ada hadapan di satu hadap belakang satu hadap depan satu di sini satu di sini pokoknya kita seling seling itu kajar sudah bikin juga tapi bagi kajar itu yang seperti itu kurang bagus gak tahu kalau cara orang lain karena RBW itu banyak cara dari segi apa saja banyak cara nah, karena ini kajet pun belajar tidak menggurui hanya ini cara kajet yang kajet terapkan yang kajet pakai bosku ya nah, yang kajet berbagi ini kajet yang kajet terapkan dan kajet pakai nah, seperti itu oke guys ya pokoknya intinya sini kan depan twitter ini mau hadap depan guys ya hadap arah burung masuk nah, seperti itu oke sudah ini kan dinding juga sini nah sini dinding sini dinding nah yang sini sama ini guys ya nah ini sama ini nanti kaget bagi tahu belakangnya kenapa kok mau sama seperti ini nah seperti ini sama dari dinding mau apa kurang lebih jaraknya itu dua apa itu 20 cm dari dinding nah kalau dari depan itu seperti ini nanti twitternya kalau dari depan sudah dan di tengah sini kita taruh juga guys ya di tengah sini. Ini di tengah ini sama jaraknya dari tengah pergi sini dari tengah sekatan papan ini dari tengah pergi sini itu pun sama 20 cm. Dan yang di tengah ini bukan lurus seperti ini guys ya. Nah, ini kan ada sekatan papan. Satu di sini, satu di sini. Nah, terus gantian seperti ini. Nah, satu di sini, satu di sini. Nah, jadinya seperti ini nanti. Yes, ya, ini sama ini, ini sama ini. Cara pasangnya seperti ini, bosku ya. Ini cara kajet. Eh, yang pokoknya meneruskan dari RBW bikin skema RBW itu sampai sekarang ini cara pasang ini seperti ini cara kacet yang kacet sekarang terapkan itu seperti ini ya kacet pernah pakai cara seperti apa saja pernah bosku ya pakai cara yang sini di sini di sini lepas itu ini twitternya dihadap depan satu hadap belakang hadap sana hadap sini ada yang di sini taruh di sudut itu kacet pun pernah bikin juga itu kan banyak cara kacil kan dari awal bikin skema itu kan sudah bagi tahu RBW itu banyak caranya nah seperti itu karena lain ladang lain belalang nah seperti itu bosku ya oke sudah bosku ya caranya pokoknya seperti ini kalau depan sendiri sini papan sirip depan sendiri ini ada pendatahan ada apa semen atau kayu lebih rendah daripada papan sirip. nah ini seumpama umpama papan sirip seperti ini ya. lepas itu depan sendiri sini bawahnya nggak rata lebih rendah nah, seperti itu. nah caranya pasang twitter itu nomor dua di sini bosku ya. Nah, jangan di depan sendiri sini nomor dua. nanti biar nggak kena dinding sini kalau ada dinding atau benda yang tahan sini. dan cara pasangnya ini bosku hadap depan yang paling bagus itu digantung di bawah Twitter bosku ya nah, yang paling bagus itu digantung di bawah Twitter itu paling bagus kalau enggak enggak Pak enggak digantung di bawah Twitter itu di bawah pokoknya eh di bawah tuh di bawah papan sorry sorry bosku pokoknya digantung di bawah papan itu yang paling bagus Seumpama ini papan, nah ini bawahnya digantung di sini. Nah, itu yang paling bagus. Gantung di sini itu paling bagus. Kalau enggak di sini, nah, di, bau, di papan bawah bisa, tapi cara pasangnya itu kaca sudah bikin videonya. Cara pasangnya Twitter itu bukan di skema seperti ini, bosku. Ya, langsung di prakteknya sana. Cara pasang Twitter itu, video sudah ada kaca. Cara pasangnya Twitter itu seperti apa? Di papan sirip, nah seperti itu, nah seperti itu lah pokoknya ya. Dan cara pasangnya itu agak turun sedikit seperti ini bosku ya Enggak lurus agak di apa ditembakkan bawah nah seperti itu agak ditembakkan turun jangan naik dan jangan lurus bosku ya yang bagus itu agak diturunkan sedikit nah, nanti suaranya itu biar apa betul-betul burung terbang itu biar dengar itu suara bosku ya dan enggak kena twitter yang di belakangnya belakangnya di depan depannya di sini kena sini kena sini ya, seperti itu kalau agak turun seperti ini kan nggak langsung kena twitter depannya bosku ya dia suaranya itu pergi bawah sedikit seperti itu oke okay, guys ya pokoknya caranya seperti itu ini satu tingkat saja kalau dua tingkat empat tingkat apa, 2, 3, 4 tingkat itu pun Bikin sama seperti ini bosku ya Kalau papan siripnya modelnya sama Ruangannya seperti ini Pokoknya dibikin cara seperti ini Intinya tepi dinding ini ada Tepi dinding ini jaraknya Tadi 20 cm 20 cm Yang di sini Dari tengah pun sama 20 cm Ini pun sama Pokoknya semua jaraknya sama 20 cm nah dan ini kenapa kaget atur Twitter seperti ini nah, ini nanti fungsinya itu yang Twitter di sini sama di sini ini nah ini ini sama ini itu buat suara tarik bosku ya nah, ST suara tarik ini suara tarik seperti itu dan ini ini sama ini nah, itu suara inap nah, SI seperti itu Nah, cara susunnya Twitter itu seperti ini. Nanti suaranya itu biar nggak jadi satu, Bosku ya. Suara inap khusus di sini, suara tarik di sini. Nah, seperti itu. Oke, okay, ya. paham kalau saudaraku nanti kurang paham bisa komen nanti kalau kaget jawab nah, seperti itu bisa komen tanya kaget jawab Nah, ini fungsinya di sini sama di sini itu buat suara tarik yang tengah dua ini, dua baris ini untuk suara inap. Satu tingkat, dua tingkat, empat tingkat itu sama juga seperti itu. Arah burung masuk pokoknya. Hadapnya itu arah burung masuk. Oke guys ya. Ini cara pasang twitternya itu seperti itu. Kenapa kaget bikin disusun seperti ini? Nah, fungsinya buat suara ini dan nanti Kacet bikinkan videonya sendiri cara pasang kabelnya seperti apa dan suaranya ini nah, seperti apa nanti pasang kabelnya sampai ke ampli Kacet bikinkan tapi masih yang satu tingkat dulu guys ya kalau yang banyak tingkat nanti Kacet sambung video kemudian saya habiskan video yang ini dulu satu tingkat ini bosku ya biar nggak paham eh biar nggak apa, biar senang dipahami bosku ya nanti kalau saya campur daji satu dan videonya pun terlalu panjang nanti susah dipahami nah, seperti itu dan kajet nanti kalau bikinkan skemanya itu senang sedikit bosku ya nah, skemanya apa itu ini cara pasangnya ini nanti biar senang sedikit oke seperti itu pokoknya cara pasang twitter di papan sirip cara kajet itu seperti ini dan sebenarnya kan banyak cara ini kajet yang kajet sekarang pakai itu caranya seperti ini seperti itu guys ya nanti di akhir video kajet bikinkan skemanya cara pasangnya ini oke cukup segitu saja nah sorry sorry bosku ya sorry saya kajet tambahan nah, dan twitter di papan sirip ini itu nggak usah twitter yang ada magnetnya bosku ya nah, twitter Nanti biasanya ada saudaraku yang tanya lagi, kacet bikin video ini kacet omongkan sekali. Twitter yang di papan sirip ini merek itu enggak bermasalah, merek apa saja, yang penting tahan, bisa dipakai. Janji Twitter buat rumah burung walet dan enggak usah yang pakai magnet bosku ya, yang Twitter kosong. Nah seperti itu, Twitter yang biasa saja yang enggak ada magnetnya di sini. Nah, seperti itu. Twitter yang enggak ada magnetnya. Seperti itu ya. Oke. Dan si sebelah ini, ini kaca tambah lagi tambah lagi ini videonya panjang sudah. Dan pasang twitternya ini jangan sampai rapat di belakang bosku ya. Nah, seperti ini kan contohnya ini sudah dinding belakang sendiri. Nah, seperti itu. Kalau di sini masih ada papan sirip satu, ada jarak satu lagi seperti ini. Nah ini contohnya seperti ini. Ini bisa kita tambahkan di sini bosku ya. Nah ini bisa ditambahkan di sini. Nah ini bisa kita tambahkan di sini bisa. Kan jarak satu. Kalau mau bagus tiap Twitter apa tiap papan sirip. Nah, jangan dipasang di papan sirip yang paling belakang dinding sini. Biasanya kan tepi dinding kan ada papan sirip juga depan belakang kiri kanan kan ada papan sirip nah, di sini jangan nah, di sini jangan pokoknya di sini jangan di apa dikasih sama di depan sendiri sini nah. kalau sini depan sendiri ini ada papan sirip dan ruangannya kosong maksudnya itu enggak ada kayu atau bangunan apa itu yang menghalang papan sirip enggak lebih rendah nah itu dipasang di sini saja pokoknya bosku ya kalau ini ada depan sendiri, ya dipasang di sini saja depan sendiri sini. Nah, tapi kalau di sini ada benda lebih rendah dari papan, nah itu nomor dua dari papan seperti itu. Oke, okay guys ya. ini Tambah-tambah terus, pokoknya kurang lebih seperti ini pasang Twitternya itu biar nggak semeraput, nah, seperti itu bos ya. Nanti biar nggak apa ya, nggak suaranya nanti biar beratur. Ini khusus suara SD, ini suara inap SI, seperti itu. Oke, okay? nah, cukup segitu saja. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalam, matur, thank you.